Pada Rabu 11 Mei 2022, Ukraina menutup saluran pipa gas utama Rusia ke Eropa. Hal ini menjadi kali pertama pengiriman gas ke Eropa secara langsung terkena dampak konflik setelah Moskow melakukan operasi militer khusus di negara Ukraina. Tentara Ukraina mengaku mendapat keuntungan di medan perang dalam serangan balik di wilayah separatis dukungan Moskow. Dikutip dari tribunews.com, Kiev terpaksa menghentikan semua aliran dari titik transit Sokranovka di Rusia Selatan. Hal ini karena separatis yang didukung Rusia menyedot pasukan. Langkah Ukraina memotong pasukan gas Rusia ini akan menjadi dampak langsung pada pengiriman gas ke Eropa. Akibatnya, aliran gas dari perusahaan raksasa milik Rusia Gazprom ke Eropa melalui Ukraina turun menjadi 25% dari hari sebelumnya. Diketahui Ukraina telah menjadi rute transit utama untuk gas Rusia ke Eropa, bahkan sejak Moskow menginvasi negara tersebut pada 24 Februari lalu. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!